Hai guys, selamat datang ke YouTube Farouk Ubaid. Hari ini aku nak kongsikan berkenaan dengan sinopsis drama Kampung Mat Salleh yang ditayangkan di saluran TV3. Sebelum tu, aku harap korang berada dalam keadaan sihat sejahtera dan dipermudahkan segala urusan korang. Okey, untuk drama ini, drama yang ditayangkan di saluran TV3 pada setiap hari Isnin sampai hari Khamis jam 6 petang. Dah mula disiarkan mulai 18 Mei yang lalu, dibintangi oleh pelakon hebat seperti Aiman Nasirwin, Nelisa Nizam, Wana Ali, Kaza Saisi dan juga lain-lain. Okey, sinopsis drama ini mengisahkan tentang Faisal. Faisal ni merupakan seorang lelaki tempatan, orang Melayu Malaysia yang mempunyai wajah seperti Mat Salleh. Dia bekerja sebagai dispatch di sebuah syarikat di Kuala Lumpur. Satu hari, bosnya meminta dia menghantar satu bungkusan ke bahagian utara Malaysia sebab bungkusan ni penting, dan dia pun menghantarkannya. Dalam perjalanan, dia terlibat dengan satu kemalangan, dan yang paling parahnya, kemalangan itu menyebabkan dia hilang ingatan dan juga perubahan percakapan dia daripada cakap Melayu kepada cakap bahasa Inggeris dengan fasih. Disebabkan dia hilang ingatan, dia tak tahu nak pergi mana, dia tersesat di sebuah kampung. Kampung tu pula tak pasti di mana, cuma orang kampung tu memanggil dia sebagai Mat Salleh sebab muka dia macam Mat Salleh, dan juga dia boleh bercakap bahasa Inggeris. Orang kampung juga suka dengan kehadiran Faisal kerana mereka perlukan seseorang yang boleh bercakap dalam bahasa Inggeris sebab dia orang nak masuk choral speaking, sebuah pertandingan yang dianjurkan di kampung tersebut. Jadi dengan kehadiran Faisal dapat membantu mereka mengimprovekan bahasa Inggeris orang dan untuk memenangi pertandingan tersebut. Tapi kehadiran Faisal juga bukanlah disukai oleh semua orang kampung. Ada saja yang tidak puas hati dengan kehadiran Faisal. Tak tahu apakah kesudahan kisah Faisal ini? Jangan lupa untuk saksikan di saluran TV3. Okey, sedikit info untuk drama ini adalah drama ini mempunyai 20 episod dan dibintangi oleh pelakon-pelakon yang aku sebut tadi. Contohnya Aiman Nasir, Nelisa Nizam, Wana Ali, Kamarul Akif, Fatil Dani, Kazab, Amy Nurtini, Belon, Izul Faik, Mazri Razali dan juga Ida Muin. Okey, untuk pengarahnya adalah Hashim Rejab dan juga skripnya tulis oleh Azal Izrin. Okey, itu saja untuk perkongsian untuk drama kali ini. Kalau korang terlepas, korang mesti ramai yang nak tanya macam mana nak tonton drama ini. Korang boleh tonton semula di Disney Plus. Okey, itu saja untuk perkongsian untuk drama Kampung Mat Salleh ini. Kita jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa. Bye.